yang baik merupakan sebuah proses, bukanlah suatu keadaan yang bisa ada dengan sendirinya. Kehidupan adalah arah dan bukanlah tujuan. Ketika kamu merasa menemukan aib dalam diri seseorang, maka sebaiknya jadilah aib dalam dirimu sendiri, karena belum tentu aib mereka lebih banyak dari aib dirimu sendiri. Dan bila kamu merasa tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, perkataan yang sopan, dan juga tidak menyakiti hati, maka pilihan terbaik adalah diam. Mungkin masa lalu memang bisa menyakitkan, tetapi kamu tetap bisa memilih untuk lari atau belajar darinya. Sesungguhnya, kunci kedamaian hidup sangatlah sederhana, ialah dengan menjalaninya, menikmatinya, dan mensyukuri setiap perihal yang ada.